Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Menteri Miti, Tuan Zafrul, Saudara Cintong, Timbalan Menteri, Tan Sri Yong Pokon, Pengerusi Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri 2024, keluarga Miti yang lain dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya turut rasa bangga kerana dapat bersama, kerana pada malam ini kita akan meraikan rakan-rakan yang telah bertukus lumus membina industri, bekerja dan kemudian sabar menerima penilaian oleh panel. Dan Tan Sri Yong beritahu saya kerjasama diperolehi selama bulan-bulan dari keluarga Miti, Sirim, NPC dan lain-lain. Jadi saya ucapkan terima kasih atas sumbangan saudara. Kerana ini satu bentuk galakan kepada industri tempatan. Kita selama ini kadang-kadang nampak banyak bicara soal pelaburan asing. Saya ingin nak jelaskan dan saya ucap tahniah terutamanya kepada Tuan Zafrul. Dalam semua pertemuan kita tekankan keperluan pelabur besar itu mengenal pasti kekuatan industri tempatan. Jadi bila kita sebut pelaburan dalam bidang industri atau digital atau tenaga atau AI, kita tidak pernah melepaskan tanggungjawab untuk memberi ruang dan penekanan bahawa pengiktirafan, insentif, kerjasama diberikan bagi mempercepatkan proses kelulusan pelaburan mestilah dengan rangkaian bersama dengan industri tempatan. Dan bagi saya ini penting kerana sementara kita perlu pelaburan asing yang sudah berkembang baik dengan perdagangan yang menarik, kita juga faham bahawa tanggungjawab kita ialah membina kekuatan dalaman, membina kekuatan industri tempatan, sama ada sinerginya dan kaitannya dengan industri luar atau tidak, itu kita ambil kira. Tetapi yang penting ialah memberi penekanan supaya kita semarakkan kekuatan industri tempatan. Sudah-sudah memang dalam beberapa bulan yang lalu yang diselenggarakan dan diselarahkan oleh MITI, saya dengan bersama beberapa menteri khususnya Tuan Zafrul dapat melawat beberapa negara Asia Tengah, Timur Tengah, Jepun, Jerman. Tetapi yang sangat menggalakkan ialah minat yang ditunjukkan bukan saja kepada oleh pemerintah tetapi pelabur-pelabur terhadap potensi yang ada di negara kita. Ya, satu bidang tentunya semiconductor. Tapi bidang lain juga tentang digital, data center dan AI. Malah dalam perbincangan tadi pagi dalam mesyuarat Majlis Pelaburan Negara, kita memberi perhatian tentang keluhan usul yang dikemukakan oleh industri tempatan supaya setiap yang diumumkan sama ada baru-baru ini Google $2 billion Amerika, Microsoft $2 billion, ya, dan Infineon sebelumnya sekitar 25 bilion ringgit dalam jangka panjang. Ini semua berkat kekuatan ekosistem dan rangkaian dengan industri tempatan. Jadi saya ingin menegaskan di sini, ya, seperti mana yang disebut tadi oleh menteri, dia ada kaitan dengan situasi dan suasana politik yang stabil, tetapi yang merangka secara serius bagaimana kita lakukan anjakan dengan tata kelola yang baik dan angkat martabat
dan keupayaan negara kita. Ini satu cabaran yang kuat. Dan mengangkat martabat negara ini juga dengan suatu pendekatan dan kerangka dasar yang jelas. Sebab itu diperkenalkan pelan induk perindustrian baru, tenaga digital, semiconductor. Pelan-pelan ini membantu memberi kefahaman kepada pelabur asing dan menyebabkan mereka lebih terkesan dan tertarik. Tetapi ujiannya juga adalah kepada kekuatan dan kesediaan jabatan kita, kementerian kita, agensi kita mempercepatkan proses, memahami tuntutan semasa. Dan saya singgung tadi terkait mesyuarat Majlis Pelaburan Negara bahawa kita tidak meninggalkan aspek itu. Kita ini bukan hidup dalam ruang selesa yang saya sebelum sebut culture of contentment or complacency. Tidak. Kita dalam mesyuarat tiap perjumpaan melihat apa kekurangan lagi, apa kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan untuk perbaiki. Apalagi yang kita dengar dari industri dan dari pelabur yang harus kita teliti semula dan perbaiki. Malah dalam mesyuarat yang lalu dan dalam mesyuarat jemaah menteri, saya kata, baik kita telah maju, baik kita telah adakan anjakan. Ya, saya dengar ada kemajuan yang membanggakan. Tapi saya kata, boleh tak kita bandingkan kekuatan kita, pencapaian kita ketimbang Singapura, Indonesia, Vietnam. Kerana tiga negara ini nampaknya bersaing hebat dengan Malaysia. Lihat ya, kita tidak lagi di ruang selesa. Kita gunakan dan manfaatkan waktu kita untuk melakukan perbandingan dan melihat apa yang istimewa dan kekuatan yang ada pada jiran kita yang bersaing dengan kita. Dan kita kenal pasti masalah itu dan kita tekankan ada keperluan perubahan. Dan perubahan ini juga perubahan struktur pendidikan, sama ada bermula dengan penguasaan bahasa Melayu yang baik dan penekanan terhadap bahasa Inggeris supaya lebih diutamakan, dengan bahasa-bahasa Cina atau Tamil atau Arab atau Perancis atau Jerman. Dia sikapnya lebih terbuka asalkan kita terima kekuatan asas landasan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kemudian bentuk latihannya, kita bicara soal AI tetapi tidak ada fakulti AI. Ada pengajarannya tetapi tidak disiplin yang ketat seperti yang dilakukan oleh negara lain. Memperkenalkan fakulti bermakna mengikuti proses, dan proses itu proses lama. Memperkenalkan satu proses, satu fakulti AI atau mana-mana disiplin atau industri baru, green technology, hydrogen, ammonia, hal-hal yang baru dan mencabar kita, maka sistem pendidikan kita harus cepat menyesuaikan dengan keadaan, dengan pendekatan yang berbeda. Kerana kalau ikut sistem pendidikan lama, dia ada jabatan, kebukaan kepada fakulti, kebukaan kepada board of studies, kemudian kepada senate, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia ambil masa minima 9 bulan. Dan kalau bidang industri yang berubah dan beralih dengan begitu cepat dan digital atau AI, maka kita akan ketinggalan. Sebab itu kita berikan penekasan bahawa kalau mahu Malaysia ini satu ada keupayaan bersaing, berdaya saing, maka kita tidak boleh gunakan pendekatan lama. Dan saya ucap
Syukur alhamdulillah kerana beberapa universiti telah cepat menangkap dan menyesuaikan dengan keadaan dan mempercepatkan proses. Ini sebagai contoh bagaimana di industri itu sendiri pun yang saudara-saudara pimpin dan kendali dengan pengalaman yang ada harus ada sikap yang lebih terbuka, mendengar dan mengusulkan kalau perlu kerajaan memberikan apa-apa rangsangan ataupun kerjasama untuk membantu meningkatkan mutu pengeluaran dan industri. Dan saya percaya ini juga yang terkait dengan inisiatif akademi dalam industri EDI yang telah dimulakan pada bulan Ogos tahun lalu 2023. Ini sebagai contoh bagaimana EDI digunakan sebagai prakarsa baru untuk menekankan prinsip pembelajaran dalam pekerjaan. Ini pendekatan yang lebih inklusif dan mesra golongan muda, memberikan kemahiran yang sesuai atau relevan serta pengalaman dalam industri. Beberapa hari yang lalu kita tambah peruntukan 200 juta untuk TVET. Dan TVET bukan lagi TVET yang formal seperti dulu. Kalau ada mana industri masuk Selangor Putus, kalau boleh ambil alih 1-2 program TVET, silakan. Petronas ambil alih sebahagian. Proton Jili ambil. Jadi sinergi di antara industri dengan program TVET di sistem pendidikan itu lebih dekat. Dan kita lebih percaya keupayaan industri menetapkan jenis latihan kerana mereka tahu apa yang diperlukan daripada sistem pendidikan yang konvensional. Ini adalah usaha-usaha yang cuba kita ketengahkan untuk mempercepatkan kelulusan, mempercepatkan proses dan di dalam masa yang sama untuk memberikan komitmen supaya kita boleh ubah suai di mana yang perlu. Ya. Ini kita mau tingkatkan apa yang disebut indicator business ready, be ready, Bank Dunia. Itu sebagai satu penilaian yang harus memberikan penekanan kepada kita bahawa ada beberapa pendekatan baru dan kaedah-kaedah baru yang harus kita perkenalkan. Jadi dan kebetulan tadi pagi tadi kita terus bincang hal ini, ya. Walaupun kita tahu ada perubahan, ada yang lebih baik, tetapi kita tidak boleh, dan saya tekankan, tidak boleh maju kalau kita terlalu terikat dengan apa yang disebut ruang selesa dan mudah merasa baik dan kejayaan-kejayaan. Memang Tengku Zafrul yang kita umumlah bahawa projek-projek dan pelabur-pelabur baru, betul. Tetapi itu tidak bermakna kita harus berpuas hati. Soalan yang berikutnya dah umum, dia datang, bila nak laksanakan? Kemudian bila dimulakan? Apa masalah bila nak mulakan industri? Mengapa pendaftaran syarikat atau industri di Malaysia kalau umpamanya ketimbang atau berbanding Indonesia atau Singapura atau Vietnam? Apakah kita lebih cepat? Apakah kita lebih lambat? Kalau lambat sebab apa? Ini semua langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sekarang dan saya ucap terima kasih, ya, kepada rakan menteri dan penjawat awam yang menangkap keperluan perubahan ini, kerana dengan cara ini barulah kita dapat majukan negara kita dan tingkat umpamanya tahap kecemerlangan industri dalam arti kata yang sebenar. Jadi sekali lagi saya ucapkan setinggi penghargaan kepada rakan, tahniah kepada pemenang AKI ini, ya, anugerah kecemerlangan industri, dan kepada Tan Sri Yong yang telah berusaha payah memberikan pengalaman
dan membantu memberi galakan kepada kalangan muda, walaupun dia masih muda tapi yang lebih muda, untuk merasa mendapat galakan yang sepatutnya dan menjadi inspirasi kepada rakan-rakan, terutama yang lebih muda yang baru menceburkan bidang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.